bagaimana cara menyikapi. Cara menyikapinya sejauh tidak keluar daripada tuntunan agamanya yang pokok ini. Artinya jangan sampai ketika orang menzalimi kita, maka kita akan membalas ikut menzalimi orang yang lain. Jangan. Uronyo lu dikhianati lego kapreh bo kaku khianati lilo. Ataupun kapreh urun lain akan lu khianati baik menang. Maka cara menyikapi yang pertama, jangan keluar daripada aturan agama. Ketahuilah apapun yang terjadi kepada kita selama hidup di dunia itu ujian. Itu ujian. Maka lain manusianya, lain bentuk ujiannya. Apabila kita adalah orang yang berusaha, maka ujian kita kaitan dengan usaha. Getanyo seorang guru, maka ujian getanyo kaitan dengan masalah guru. Getanyo adalah petani, maka ujian getanyo kaitan dengan pertanian. Han mungkin Allah guji getanyo kaitan S2 karena mutajatan apabila getanyo petani. Maka karena getanyo orang yang memiliki harta, pasti mampu memberikan hutang kepada orang lain. Lewat harta itu pasti akan diuji. Maka diuji oleh Allah lewat harta banyak bentuknya. Bisa saja harta itu hilang. Bisa saja harta itu dengan sebab kita mengutangkan kepada teman, sedangkan si teman tidak membayar utang. Itu ujian kaitan dengan harta. Maka dalam menyikapinya jangan keluar daripada aturan agama. Berkewajiban yang pertama, kita harus laki bayi. Kali kedua kali telakai, kali kelia kali telakai. Takalan kali keput, adakah akan timbul hal yang hanagat? Nyotang menyeberat lelaki akan putuh bahkan juga dendam. Maka kisah. Maka ingat, berarti Allah telah menguji kita lewat harta tersebut. Nyan ujian gue. Ujian. Bek sampai salah jawaban. Dah bentuk salah jawaban, gara-gara lagi tanya, tapu tangkungan, gadah ngon. Ingat tengku, harta le tempat je tak minta. Sahabat sulit. Ini yang paling ingat. Harta mudah kita dapati, tapi sahabat sulit. Kebanyakan terkadang bukan tidak mau membayar, tetapi tidak mampu membayar. Maka kita sadari juga. Nah yang urungkan han kebayar tengku. Oh, watak kekandaan ketanya yang biutang, malai-malai ke han kegeser tengku. Nyankan han kebayar tengku. Baik ni kun, kepeluang. Gala bentai ya. Gegeser karena malaya ke ketanya. Maka baik berhutang ke kau. Sebagaimana perasaan ketanya, andai kata tamu hutang bak kau, rupanya katruk wate, tapi hanangan bayar, tak geser deku. Ego menancit. Makanya sering lun pegah-pegah, jadikan diri pribadi sebagai barometer, ukuran. Andai kata kejadian bak lun lagi nyan pekibah, pasti menang tilu pebut, ego menancit. Andai kata lun lungkung ke kau, menyokap ikut kelon pakai ban, bengeh, oh ikut bengeh sih. Maka jadikan diri ini sebagai barometer ukuran. Baik suudan bakal datang. Hani bayi, golam dendai. Kai khianati, belum tentu. Bahkan dia itu kadang-kadang tidak ada tujuan ingin mengkhianati. Cuma perasaan getanya kadang-kadang kah dikhianati. Makanya biar beruk tanile. Oleh karena oh wate kata pu tempo bagop nyo ka bayo utang long si bulion tak tro tempo be ile bunge. Kadang-kadang wate imu utang yakin deku lam bulion si bulion nyam e ibayu. Karena apa kon? Iji napeng bagop lo. Ba tanggai bulan tersebut ijo. Rupanya bukan dia yang mengkhianati kita. Rupanya orang lain yang pertama mengkhianati dia, maka kita ini terkhianati dengan sendirinya. Maka bebro zailai. Kan hai bayu. Rupanya pengdrawa beliau bagop godai bayu. Makanya datanglah secara bijak. Berbicaralah secara baik.